Setiap orang yang berpuasa mempunyai tata tertib. Jangan sempurna puasa itu tanpa tata tertibnya. Yang tata tertibnya yang terpenting ialah memelihara lidah supaya tidak berdusta. Ini jelas larangan. Mencaci orang, mencampuri urusan orang lain, mengekang mata dan telinga daripada mendengar atau melihat sesuatu yang tidak halal, yang kira-kira dianggap tidak ada kena-mengena dengan dirinya. Mulut, cakap yang bukan-bukan, mengumpat dan sebagainya, maka dia akan menghilangkan pahala. Disebutkan dalam hadis, yuftir, akan berbuka seseorang itu puasanya apabila yang pertama dia berbohong dalam cakap. Yang kedua, dia bercakap benda yang keji. Yang ketiga, dia mengumpat. Yang ini semuanya akan membatalkan pahalanya. Ini adalah akibat daripada lidah. Atau mencampuri urusan orang lain, dipanggil dalam bahasa Arab, fuduli. Orang-orang yang fudul, orang-orang yang menyibuk hal orang lain. Cari aib orang lain, cari kesalahan orang lain, fudul. Satu ketika ada seorang yang lalu, dia lihat ada seorang budak yang sedang menangis. Menangis. Dia kata, wahai budak, kenapa kau menangis? Budak tu tengok yang muka dia, betul menangis lagi. Ya, aku tanya kau ni, kenapa kau menangis? Dia kata, betul kau nak tahu kenapa aku menangis? Yalah, aku nak tahu. Dia kata, aku menangis sebab aku dipukul oleh ibumu. Kenapa kau dipukul oleh ibumu? Nak tahu juga? Yalah, aku nak tahu kenapa. Dia kata, sebab aku menyibuk hal orang lain seperti kau menyibuk hal aku sekarang ini. Ini ada orang semua dia nak sibuk pasal orang lain. Dia nak uruskan kepada diri dia di Ramadan ini. Macam mana kedudukan dia, bagaimana ibadah dia. Jadi kalau dia sibuk hal orang lain, sampai bila tak habis. Seterusnya adalah dia menahan perut dari menelan makanan yang haram atau yang syubhat, terutama sekali ketika waktu berbuka puasa. Wajib dia berusaha mencari yang halal menjadi makanan buka puasanya. Nak buka puasa, kena cari yang halal. Dah tahan dah, dah jaga ibadahnya. Nak buka dengan buka yang haram. Kecuali kalau diundang untuk nak berbuka di tempat orang lain. Yang orang itu kita kenal, bukanlah dia-nya. Kita tahu betul-betul dia menjaga benda-benda yang haram. Kita tak tahu. Tapi mungkin ada di dalam tempat yang dia disediakan dan sebagainya, mungkin campur daripada perkara-perkara syubhat. Yang ini kita tak perlu untuk nak pergi terlalu dalam. Kaji betul-betul mana pun. Akhirnya, kalau kita kaji sampai bila pun kita tak banyak nak dapat yang halal secara murni. Cukup memadai dengan kita ini bertetamu secara beradab, iaitu kita menerima apa yang dijamu kepada kita. Itu adab seorang tetamu apabila dijamu. Yang menjamu atau yang menjadikan tetamu itu ada adab, yang menjadi tetamu pun ada adab. Iaitu tak perlu tanya daripada mana ni awak, tak perlu. Itu tak ada adab. Sehingga para salaf berkata, jika anda berpuasa, perhatikanlah apa benda yang anda berbuka dan tempat siapa anda berbuka. Memang betul lah. Perlu untuk kita tahu. Kalau dia buat benda yang haram, jangan dia pergi. Dia jual minta maaf. Kalau dia memang dia ada arak, misalnya. Jangan kita nak pergi berbuka dan jelas-jelas ketika itu dia buat sumbernya daripada haram. Tetapi kalau dia kerja biasa, yang kita tak tahu di sebalik dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Hal ini menganjurkan kita supaya berjaga-jaga dan mengambil berat terhadap makanan buka kita. Setiap orang yang berpuasa harus memelihara semua anggotanya dari berbuat dosa dan menjauhkan diri segala urusan yang tidak mengenainya. Dengan itu barulah sempurna dan bersih puasanya. Betapa banyak orang yang puasa berpendak-pendak disebabkan lapar dan dahaga. Kemudian dia membiarkan anggotanya terjerumus ke dalam maksiat. Sebab itu rosaklah puasanya dan sesialah pendak-pendaknya. Sebagai pertimbangan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami saim dari salah satu siapa di dalam jubah atas. Berapa banyak orang yang puasa tiada mendapat sesuatu dari puasanya selain lapar dan dahaga. Meninggalkan masa itu menjadi wajib buat selama-lamanya kata orang yang puasa dan